Sementara itu, seorang pelanggar kepatuhan penggunaan masker Jakarta Timur ini diberi sanksi dengan cara dimasukkan ke dalam peti mati. Aksi tersebut viral dan merupakan sanksi untuk memberikan efek jera kepada pelanggar PSBB. Inilah video amatir saat seorang pelanggar PSBB diberi hukuman dengan cara dimasukkan ke dalam peti mati. Video yang viral di media sosial ini terjadi saat petugas menggelar razia PSBB di kawasan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Hukuman dimasukkan ke dalam peti mati kepada pelanggar ini dibenarkan Camat Pasar Rebo, Anton Widodo. Menurutnya, sanksi ini dilakukan sebagai bentuk renungan dan pembelajaran kepada pelanggar bahwa COVID-19 bisa menyebabkan kematian. Sementara selain diberikan sanksi dimasukkan ke dalam peti, sanksi lain seperti denda Rp250.000 dan membersihkan jalan tetap diberlakukan. Ya kamu rasain dulu kalau kena COVID begini, rasain nantinya.